Hari ini kita baru sampai di Kuala Lumpur. Aku ada tour, jadi 10 hari di sini bakalan ada 6 gig. Dan kebetulan bisa ditemenin sama adik aku yang cantik. Yeay, dia first time ke Kuala Lumpur. Kita sekarang lagi di pavilion. Pokoknya bikin ini buat kenang-kenangan nanti buat kita lihat. Yeay, see you. No wa pa pa me di de ando en la sopa de una pina prenda y tango la ama divina majambo como ta fuga busil le comando no wa pa ola me di don sam mani de me di mina ti na aki no ba. Hai, hari ini hari ketiga di KL dan kita hari ini free. Jadi tadi seharian malas-malesan terus sekarang kita tiba-tiba ada di sini di mall apa tadi namanya? Mega Mall. Bukan The Garden. Oh iya. The Garden Mall. Terus tiba-tiba ada kayak gang cantik gini lucu. Pokoknya hari ini kita mau kemana kaki melangkah. Let's go. Lihat-lihat orang. Hai, balik lagi, tetap kesini lagi karena nggak tahu mau kemana. Endingnya tetap Pavilion. Mau cari makan? Ya, kita mau ke Jalan Alor. Mau makan, kita mau makan apa? Mau makan nasi. Nasi, let's go. Hai Gina, gimana, suka nggak KL? Suka banget. Asik. Kan kita di Jalan Alor. Kita makan apa? Kita akhirnya makan di sini Chinese food. Dapat best spot. Yeah. Kita pesan apa tadi? Squid sama nasi sama kerang. Oke. Kita masih nunggu makanannya tapi kelamaan, mau nunggu semua datang langsung aja. Jadi ini ada gom-gom. Jadi aku pernah makan ini di Batam. Tiba-tiba tadi lihat ternyata banyak banget. Tadi lapar mata dan kebanyakan ini makan cuma berdua. Ini kita punya squid game. Bumbunya mahal. Emang itu tuh kayak rada lebih fancy dibanding yang lain ya. Tuh, kursinya lebih bagus. Ini masaknya brokoli juga termasuk segar gitu. Enak banget guys. Satu sampai 10? 9 setengah. Karena ini enak banget. Sesuai sama lidah kita.
kayak anjir lo bagusan ya. Ini tuh baru datang lagi guys. Ini kalau di kampung aku namanya tutut, tapi ya tutut bule. Tutut bule guys. Selesai makan. Kenyang banget guys. Kenyang banget. Gak habis tuh. Laper mata, airnya gak habis. Ini kita mau jalan-jalan lagi sampai pegel, abis itu baru pulang, mungkin abis itu ngedit-ngedit lagu, tidur. Besok masih libur, mau kemana belum tahu. Tahu kayak ada boy band gitu, kayak BTS gitu. Jadi karena dia sakit kakinya, kita nonton aja. Let's see. Garila. Kita first time nyobain akhirnya somtam. Dan ini enak banget ya. Tadi udah nyobain. Ini enggak first bite-nya tapi enak banget sih. 9/10 guys. Wow. Pedes, segar, segar. Yummy. Hai, hari keberapa nih? Hari ketujuh. Kita sekarang mau ke Petaling Street. Mau cari makan. Telat. Let's go. Okay guys. Enak, seger, segar. Guys, kita lagi di pinggir jalan di depan kedai bunga Dayang Prof. Nungguin Grab dari tadi lama banget. Sekarang kita mau ke TRX. TRX Mall. Di sana ada Gentle Monster. Kita mau lihat. Gina nggak tahu. Gua mau bawa ke sana. Dan ya, aduh, mesin gak tabrak. Ya udah, pokoknya kita mau ke TRX. Peter. Sampai di TRX. Kita mau belanja Louis Vuitton ya guys. Ente. Amin. Amin ya Allah. Bulgari, we. Bulgari. Ini udah sampai, kita mau cari makan. Mungkin ke food court-nya. Tuh sih. Lagi, Nak. Bye-bye. Di sana ada Gentle Monster. Kita mau mengunjungi si Shopping? Mau? Kacamata? Ini bagus banget. Rp500 sebenarnya. Gitu kan. Naon? Deg-degan. Ayam.
Gina, beli Gina. Beli 5. Punya hilang, guys. Kita coba yang ini. Keren. Supermodel. Gerak tel itu rekam gerak lucu. Lucunya kita di atas TRX, outdoornya ini toko Apple gede banget. Kesini tuh, ini juga ada lucu moonlight. Tes Gina, hai Gina. Kita lagi di store Apple Malaysia. Kenapa ya di Indonesia belum juga sampai sekarang, heran deh. Tinggalan lama banget. Di sini udah 4 lantai, 1, 2, 3 deng, 3 lantai. Gede banget. Gosipnya tahun ini mau buka di Indo tapi belum juga. Let's wait. Begini. Bye-bye.